siap. Jauh mas, keliling-keliling mas. Sorry nih, gak bisa di luar. Wah, ini mas, siapa ya? Sunang. Aku Sunang ya, saya tahu. Gimana mas sih? Gini mas. Ada apa ya? Dulu pernah pesan Titan Gel enggak? Titan Gel? Oh iya, saya sempat itu. Jangan berisik. Titan Gel. Kapan ya? Tahun yang lalu mungkin ya? Ya, hampir setahun lalu lah. Memang sih dulu saya sempat pakai Titan Gel bagus. Cuma sekarang saya pakai Maral Gel. Maral Gel? Maral. Nah, itu dia mas. Kebetulan. Mau pakai? Enggak juga. Maksudnya makanya saya kesini ini mau nanya sama mas. Ya. Perbedaannya Titan Gel sama Maral Gel itu apa? Jadi yang saya rasakan itu selama memakai Titan bagus besar. Apa yang mas yang besar? Ya itulah yang saya rasakan. Mas, saya nggak boleh dikasih tahu. Kalau pakai Titan Gel itu bagus, cuman saya kan pindah ke Marang. Ah. Itu di Marang memang besar ya tidak ada perubahan karena saya sebelumnya pakai Titan cuma. Ereksinya bagus. Jadi perbedaannya dari ereksinya dari itu? Dari ereksinya tebel. Kalau juga bisa dilihatin nih tebelnya. Ini soalnya rahasia, ini rahasia keluarga. Tapi mas, ngomong ngomong istri tahu gak kalau mas pakai Maral Gel? Kalau misalkan tahu sih enggak. Kalau misalkan tahu ya mati saya mas, pasti langsung ceramain gitu. Jadi nggak boleh nanti dipakai kursi mas. Itu rahasia 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 masnya gitu. Makanya saya pesen online juga kan biar rahasia terjaga. Tapi ngomong-ngomong istri ada lagi arisan. Arisan. Arisan keluar ke orang. Aduh gimana ini mas, mau pakai ini? Ah ini mas. Nih, apa menurut pengalaman Mas Denny ya, pakai Maral Gel itu reaksi, ada reaksi nggak sih selama 2 hari, 3 hari gitu? Jadi gini mas, ini kayak pewayangan ya. Jadi gini mas, kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari belum ada perubahan. Karena memang saya sebelumnya kan pakai Titan ya, memang sudah besar. Apa? Ya itu. Mana? Enggak boleh dilihat, malu mas ya. Itu disangkanya nagar. Satu hari, dua hari, tiga hari itu tidak ada perubahan. Terus saya mulai searching Google, masuk melek teknologi langsung nih. Saya cari di Google, ternyata memang yang namanya terapi itu tidak bisa secara langsung instan kayak mie. Gak bisa langsung instan mas. Jadi terus? Harus dikonsumsi, dipakai berulang-ulang. Nah ini baru mas. Wed. Nah itu pokoknya gak akan rugi lah. Kalau misalkan pakai
sehari dua hari tiga hari memang belum ada, cuman pas hari ketiga atau keempat lah udah besar kuat. Jadi nggak kayak, emang nggak kayak pemakaiannya tuh nggak kayak apa ya, nggak kayak masuk klinik kecantikan, suntik pemutih, masuk permanen, permanen mas itu permanen langsung mas. Jadi proses, karena proses itu tidak membohongi seperti kata buku lah ya, proses. Jadi pas sudah dipakai, sekarang pertanyaan gini, mending yang langsung besar atau tapi sebentar, apa mending yang bertahap tapi besarnya lama, permanen? Nah itu kan seperti itu saya suka itu. Jadi itu mas, buat pengetahuan juga orang lain sih, saya juga rencana mau pakai gitu. Berhubung kata istri saya besar tapi kurang besar gitu masnya. Apanya? Jangan bilang-bilang, nanti orang pada tanya. Ya udahlah, itu mah rahasia, itu rahasia para laki lah. Pokoknya yang penting para laki memuaskan. Memuaskan. Nah, kalau misalkan ada teman yang misalkan kurang besar, dibesarin aja lah. Sama erot. Sama mas siapa lah. Saya tidak mau menyebut yang erot-erot. Saya nanti yang kecil. Yang listrik mas pakai. Udah deh mas, ngomong-ngomong. Nggak ada air gitu, kopi apa mas? Kebetulan mas, saya negara api, bukan negara air. Kalau api banyak, mau api. Mas ini emang apa gimana ya? Pedit sebenarnya. Jadi saya ini Jawa Hokokan, jadi keturunan Jawa dan Jepang. Kalau Jawanya bahasanya Jepang pedit-nya mas. Jadi Jepang, saya nggak dikasih minum sedikit pun. Nanti dikasih minum, bentar mas ya, mas. Lama. Oh ya. Belum juga 5 menit di sini. Gimana ini? Aduh. Ini aja lah remote nih. Gimana mas? Jadi gimana nih rencananya? Mau tiba. Ya, rencananya mau balik deh. Berdurung udah tahu. Nanti. Gak apa-apa. Saya tahu aja cuma nawarin doang. Di sini pemudanya bagus. Apaan pemuda? Itu iya aku mudah-mudahan saya balik mas, saya mas.